Abrasi merupakan salah satu permasalahan yang terus menghantui warga daerah pesisir pantai, termasuk Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah. Guna mengantisipasi abrasi yang dapat membahayakan kehidupan dan perekonomian warga pesisir, bersama dengan akademisi dan perusahaan BUMN di Bangka Belitung, warga Desa Batu Beriga melakukan penanaman 1.000 bibit mangrove di sepanjang bibir pantai Desa Batu Beriga. Kepala Desa Batu Beriga Abdul Ghani menuturkan, cukup banyak aset wisata Desa Batu Beriga yang terdampak oleh abrasi. Bahkan, tak jarang ketika cuaca buruk dan gelombang air laut pasang, sejumlah lokasi wisata pesisir pantai rusak parah akibat kurangnya tanaman pemecah gelombang air laut. Kami support kegiatan ini karena kondisi untuk lokasi yang akan kita tanami memang sangat parah akibat abrasi pantai. Jadi salah satu penanggulangan abrasi ya kita akan adakan penanaman mangrove dan mungkin insya Allah akan ditambah dengan pohon pantai. Itu mencegah salah satu abrasi yang terjadi untuk di daerah lokasi yang kita tanam. Dengan dilakukannya penanaman mangrove di sepanjang perairan Desa Batu Beriga ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam merawat dan tidak merusak hutan mangrove yang telah ada, sehingga bencana abrasi yang lebih parah dapat diminimalisir. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni melaporkan.